Sayang, kamu lagi lihat apa? Lagi liatin ini nih, calon tetangga kita. Rumahnya udah pada mau jadi. Rumah kita juga udah mau jadi, sayang. Wah, sedikit lagi kita bisa tinggal di sini, sayang. Yoi. Masya Allah. Ari Kriting dengan Indah Permatasari memamerkan rumah barunya. Pasangan Ari Kriting dengan Indah Permatasari yang saling mencintai meski tak direstui sang ibu, kini memamerkan dengan penuh kebahagiaan hasil kerja kerasnya membuktikan Ari Kriting membahagiakan Indah Permatasari. Hingga netizen berasumsi ibu Indah Permatasari ketar-ketir melihat kebahagiaan dan kemewahan rumah Ari Kriting yang baru. Kebahagiaan pasangan ini pun diposting di sosial media hingga mendapatkan komentar-komentar bahagia dari para artis, rekan sesama bisnis, bahkan para netizen di sosial media yang mendoakan Indah Permatasari dan Ari Kriting makin bahagia tak pedulikan komentar sang ibu. Bahkan sang ibu yang menuding Ari Kriting melakukan guna-guna dan memakai jin untuk memikat Indah Permatasari. Cek ke dalam yuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia living room-nya. Ya, sederhana-sederhana aja ya. Yang penting punya sendiri ya. Yes. Insya Allah ya. Coba-coba. Kamu sudah di lantai 3. Ini ada kamar di sini. Kamar utama. Ini kamar adik bayi di sini. Ini kan ada tangga nih. Yes. Ini nanti bisa tembus ke langit nih. Wow, wow. Alhamdulillah, ini dia kamar utamanya sudah jadi. Nah, ini tempat tidurnya Indah nanti di sini. Kerasnya hati ibu Indah Permatasari meskipun kini pasangan Indah Permatasari Ari Kriting sudah dikaruniai satu orang anak, namun Nursyah ibu Indah Permatasari tetap tak mau mengakui Ari Kriting. Bahkan kini membanding-bandingkan Ari Kriting dengan suami adik Indah Permatasari. Tak mau diam selalu tak menanggapi sang mertua, namun nampaknya kesabaran Ari Kriting dan Indah Permatasari tak bisa dibendung lagi. Kini, sindiran harus dari pasangan ini pun memperlihatkan kemewahan hasil kerja keras mereka membuktikan mereka bahagia meski tanpa restu Nursyah, ibu kandung Indah Permatasari. Para netizen yang membela Indah Permatasari dan Ari Kriting pun sentil ibu Indah Permatasari Nursyah dan menyebutkan hati-hati kepanasan. Apapun yang dilakukan Ari Kriting nampaknya selalu salah di mata ibu Indah Permatasari yang memang tak menyetujui dan tak menyukai. Yes, pokoknya yang penting kita usaha-usaha saja dulu. Mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi tempat tinggal. Amin. Semoga menjadi tempat istirahat juga buat kita semua. Jadi tempat tumbuh kembangnya itu dia yang bersuara itu. Dia yang ambil videonya loh. Terima kasih ya anakku sudah mau memegang HP untuk bapak dan ibunya bisa in-friend. Iya, kamu jadi videographer ya? Doakan ya rumahnya bisa segera kita huni. Iya. Kadang-kadang kalau lagi posting video kebersamaan dengan Indah Permatasari, suka ada yang komentar-komentar. Wah, ini nih bisa bertahan karena dia nggak good looking, tapi setidaknya good reckoning. Woi, tajir mampus memang saya bos, good reckoning. Tapi memang ya, saya good reckoning nggak? Woi, teman-teman, Indah Permatasari itu cukup kasih makan ikan asin sama daun kelor. Dia ini cukup, ikan asin dan daun kelor saja sudah bahagia. Bahagia nggak kamu? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.